tu. Okey, Irfan, dekat dalam tabung uji tu ada apa? Tabung uji ni ada natrium hidroksida. Larutan. Larutan. Natrium hidroksida. Okey, so sekarang ni awak nak buat apa? Sekarang saya nak bubur. Betul? Larutan magnesium. Nitrat. Nitrat. Okey, okey. Masukkan. Salah-salah. Dia bicik tu. Okay. Kita cari dia. Okay. So, apa yang awak nampak tu? Dia mendakan. Mendakan warna apa? Warna putih je. Alright. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Eksperimen yang anda perhatikan sebentar tadi adalah satu lagi sifat kimia bagi alkali, iaitu alkali bertindak balas dengan ion logam. Okay, dalam kes ini kita menggunakan larutan magnesium nitrat, maka ion logamnya adalah ion magnesium. Okay, apakah hasilnya? Hasilnya adalah satu mendakan. Mendakan yang macam mana? Mendakan hidroksida logam. Hidroksida logam tak terlarutkan. Bagaimanakah ianya terhasil? So, ion magnesium ini bergabung dengan ion hidroksida menghasilkan magnesium hidroksida. So, ini adalah satu mendakan. Tadi yang murid saya perhatikan adalah mendakan putih. Okey, inilah hidroksida logam tak terlarutkan. Okey. Kemudian hasil yang kedua adalah kation daripada alkali itu, iaitu ion natrium bagi kes ini. Okey. Selepas itu kita seimbangkan persamaan ini, yang mana kita letak 2 di depan natrium hidroksida dan 2 di depan ion natrium. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih.